Hadir, bosku, Superlink 300 kebanggaan TLDM nih bos, single dong. Menjadi helikopter yang ditakuti oleh musuh, terutamanya kapal selam, bisa-bisa bergetar disatroni oleh helikopter yang satu ini bos. Link 300 tergolong garang, bisa menghancurkan musuh dengan mudah karena dilengkapi dengan satu unit mesingan berat M3M12,7mm yang siap sedia untuk menenggelamkan kapal kecil di laut, atau setidaknya bisa membuat bokong Pak Bambang meleduk di angkasa. Bahkan untuk menyerang kapal selam musuh, Link 300 ini dipasangi dengan dua unit torpedo ringan anti kapal selam A244S Mode 1 yang siap selalu untuk menghancurkan kapal selam di dalam laut di mana mereka berada. Link 300 juga dilengkapi dengan senjata anti kapal permukaan menggerunkan, yaitu 4 unit si skua penghancur kapal permukaan. Artinya, persenjataan dari Superlink 300 TLDM ini sangatlah lengkap dan lengkap, mematikan, patut untuk kita banggakan bersama, bos. Sebenarnya ada tawaran dari produsen helikopter asalnya, yaitu Agusta Wisland, untuk menggantikan Superlink 300 TLDM ini dengan helikopter buatannya yang jauh lebih baru dan canggih, yaitu AW159. Dan tak cuma itu saja, dikabarkan firma MBDA juga tak kalah menawarkan senjata baru buat Link 300, yaitu rudal Si Venom yang jauh lebih moncer dan baru tentunya bos. Bagaimana menurut Anda mengenai helikopter Superlink 300 kebanggaan dari warga Malaysia dan TLDM yang satu ini, bos?